Hai semua, berikut ini cara membatasi penggunaan hotspot di HP Samsung. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Dan langkah yang pertama, teman-teman silakan masuk di bagian pengaturan. Kemudian kalian klik di bagian koneksi. Nah, kemudian di sini teman-teman klik di bagian hotspot seluler dan penambatan. Nah, di sini kalian bisa klik di bagian hotspot seluler. Nah, untuk mengatur atau membatasinya, teman-teman bisa klik di bagian konfigurasi. Nah, kemudian teman-teman bisa klik tingkat lanjut. Nah, di sini nama jaringan bisa diubah, kata sandi, band, pengaman juga bisa ya. Kemudian klik di tingkat lanjut, lalu di sini saluran siaran, kalian bisa pilih mau berapa, ada yang paling banyak ada 11, yang paling sedikit ada 1 ya. Kemudian ini dia untuk mengatur batas data selulernya. Nah, di sini teman-teman bisa batasi. Nah, di sini ukurannya dalam satuan MB ya, teman-teman ya. Kalau 1 GB berarti 1000 MB. Kalian atur aja, kemudian setelah diatur, diisi, kemudian klik OK. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa aktifkan juga yang ini, nonaktifkan saat tidak ada perangkat tersambung. Kalian pilih aja yang 5 menit atau 10 menit. Jadi pada saat jaringan hotspotnya tidak ada yang terhubung, teman-teman bisa menonaktifkannya secara otomatis tanpa harus dinonaktifkan lagi. Kemudian kalau udah bisa klik simpan. Oke teman-teman, itu saja untuk cara membatasi hotspot. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.